Salam hormat, bertemu kita dalam channel Liku Kehidupan. Pengendali skuad Harimau Malaya, Tan Cheng Ho mengakui terpikat dengan aksi mantap calon tunggak warisan dari Republik Kongo, Marcel Kolonda, dan percaya kehadirannya mampu memperkuatkan jentera pasukan negara. Berdasarkan pemerhatian menerusi video perlawanan ketika Kolonda beraksi bersama klubnya Chesco United dalam saingan Liga Juara-Juara Afrika, Cheng Ho menyifatkan pemain tinggi lampau itu memiliki keupayaan untuk mengukuhkan benteng skuad kendaliannya. Saya ada tengok waktu dia main perlawanan Liga Juara-Juara Afrika di mana dari sudut ketinggian yaitu 1.8 cm dan fizikal memang nampak dia ada potensi besar. Lagipun, dia juga adalah satu option buat pasukan kerana kita tahu kita pun kekurangan pertahanan yang berkaliber dan potensi. Malah, dengan umurnya baru mencecah 22 tahun, saya lihat ia juga baik untuk masa depan dan pembangunan bola sepak kita, katanya kepada sumber Arena Metro. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.